panas deh. Oke, coba kita lihat lagi deh. Di bot ya GKBSA baca kanji. Gak bisa emang. Bahasa kanji kan bahasanya kamu. Bot mana mengerti bahasa kamu? Rohit Akbar mengatakan, cari log buat ekstra bonusnya tuh. Cari log buat ekstra bonus, siap. Siap, siap, siap. Nightbot mengatakan, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, terima kasih. Oh iya, jangan lupa tuh terima gaji. Yuk, langsung aja ya. Iya dong, udah terbiasa dengan Rubicon ya. Gua nggak tahu ini total chapternya berapa, tapi tadi kalau nggak salah ada yang bilang itu totalnya sampai 72 ya, 72 misi. Tapi itu kalau true ending ya. Masih hidup ya. Dompet GW semakin tidak biasa, tertolong diambilin suicide tiap BLN isinya. Saya lock itu kan kayak ini kan, ngambil bukan lock kayu kan, locknya ini kan kayak catatan komputer ini kan, apa sih? Catatan, iya lock ini ya, sistem lock ini. Oke, jadi kita lock kedua. Oke, kayaknya kita harus cepet ya ini, ada waktunya. Oh ya udah, kalau gitu gak usah banyak bacot deh, langsung cari aja lock. Hai. Ya lagi. Oke, kayaknya di depan ada yang gede ya itu ya. Bisa kah ambil data dari yang gede ini? Oh bisa dong. Oh udah. Tapi emang seru banget sih milihnya. Sayang tapi senjata jarak dekatnya milihnya itu nggak ini ya. Gimana mau dijelasin ya? Nggak bisa di spam itu, jadi kayak agak kurang sih. Tapi nggak apa-apa, itu ada kelebihannya sendiri. Jadi pas lu pakai itu berasa kayak sakit ya kan. Ada video yang diekstrak dari sini. Terus ada tulisan, how could you? I know who you are. I've seen Uncle's file. At least tell me why. Kayaknya dia merasa dikhianati ya. Ayo, ayo, ayo. Lah. Nggak bisa. Oh, berarti itu udah terakhir ya? Itu udah terakhir ya? Cuma 4. Ya. Ya. Kecewa, cuma 4. Iya, udah nggak banyak waktu katanya. Gimana ya? Oh, itu bawah ada lagi. Ada nggak sih ini? Oh, jadi kelamaan dong. Wah, ngulang sih ini kayaknya kalau mau perfect. Gua nggak tahu dia harus ke bawah sini. Kita ngulang. Saya masih ada di bawah sini ya. Suzuki Toyoya mengatakan, Energy Sword kah? Energy Sword. Nggak tahu. Ini bawaan dari awal. Dang ya. Ini penting nggak sih itu? Locknya cuma nambah-nambah ini doang kan sebenarnya, uang. Sama info paling dikit. Misigan
Suzuki Toyoya, mengatakan, biasanya kalau Gundam pakai itu. Rohit Akbar mengatakan, Ed Johannes Denny masih tapi masih belum dapat tempat farmingan duit. Bisa update ya? All Mind wa anata o sentou gino kenshou program arena e to shoutai surukoto o ketten shimashita. Arena wa touroku yohei no gino koujou shien o mokuteki to shita kasou sentou simulator desu. Rubicon ni okeru yohei no kakuzuke sore o hakaru hitotsu no shihyou to naru deshou. Furutte go sanka kudasai. Oke. Okay, dapat 7 ya. Nice. Tapi waktunya mepet banget sih, cuma 4 menit tadi ya, apa 3 menit. Korlex mengatakan, "Kakak, IKTAR Ariski." Mengatakan, "Halo, Bang." Halo. Halo. Oh, woi, 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 nyantai woi. Gua baru main woi. Ikuso! Mampus kamu. Udah mau mati kan kamu? Korlex mengatakan, "Halo, wah, gila, mantap." Mengatakan, "Sip." Korlex mengatakan, "Juis panik moment." Ya iyalah. Enggak dikasih repair tiba-tiba lagi naikkan begini kan, kan ketutup yang di depan. Gua baru naik, lah langsung dur goblok. Kaget gua. Disiksa-siksa ya dari depan ya. Dia itu kan bentuknya kayak tadi kayak ada bukit gitu kan naikkan. Jadi nggak kelihatan. Eh tahu-tahu dia udah siap di bawah dong. Ya ampun. Rohit Akbar mengatakan, harga beli sama dengan harga jual. Iya iya, gua tahu. Gua tahu. Cuman takutnya nanti kejual yang lagi diikut atau gimana kan gua nggak tahu ya. Udahlah, kerjain aja misinya, nanti juga bisa beli lagi. IKTAR Ariski mengatakan, ini game multiplayer bang. Katanya sih ada multiplayer, cuma gua gak tahu itu dalam bentuk PvP atau ngebantu quest. Nah itu gua gak tahu. Belum coba aspek multinya aku. Yuk, gas. Expect the unexpected katanya. Ekspektasi lah yang tidak terekspektasi ya. Oke. Iya, terlalu diam. Lihat deh, duar. Gila, bagus ya gamenya ya. Duar. Robotnya perusak. Ini ya, perusak alam ya. Terus disuruh kemana? Gak ada arahannya, suruh kemana? Iya, terlalu diem kayak nggak ada musuh, nggak ada siapa. Itu kah? Jalan aja terus ya, nanti ketemu sendiri jalannya.
Iya dong. Wow. Oh, ada yang nggak kelihatan. Dajjal lu ya. Dead. Mana dia? Ikuzo. Bisa hilang ya. Continue investigation. Berarti harusnya ke daerah sini ya. Dia kan muncul sini tadi. Untung cuma satu ya. Kalau ada 10 aja unit kayak gitu invisible, wah gila. Ngeri sih. Wih, Matrix. Matrix. Katanya suruh pakai scanner, buset. Di mana dia bisa di mana aja soalnya. Oh itu. Eh udah mana? Mati ya? Keep on going kemana? Tadi tembok loh. Oh, udah bisa lewat ya. Tadi ini kan ditembokin merah gitu. Kejutannya ada di basement ya. Katanya tempat penampungan air ya. Water reservoir. Enak aja. Enak aja. Oh, kena ya? Lah, lebih dari satu dong, bener. Push, oke. Okay. Heal dulu. Mana? Okay. Ada dua lagi ya? Oh, sini dulu deh. Hilang dong. Oke. Okay. Enak aja. Bye. Oke. Okay. Iya, dia menghentikan kita banget ya dari pergi ke basementnya. Apa yang dia sembunyiin ya? Dia ngorbanin banyak nyawa mesinnya itu, robot. Oke. Okay. Koral response apaan sih? Oh, gila tempatnya bagus sih. Air ini kenapa? Air apa ini? Air radiator kah? Wih, ngesot. Nah, apalah itu koral ya? Itu termnya di game ini ya. Jejak koral pokoknya ya. Wih.
Wow. Nah ini lebih sangar deh ya. Oh, kayaknya nggak bisa pakai senjata biasa ya lawan dia ya. Ya. Kita harus hancurin yang ngasih di armor. Gimana ya? Oh, di atas itu. Mana ya? Oh, gila. Berat sih ini. Mereka pindah-pindah terus lagi ya? Wah, kena dong. Mati dong, gila susah yang ini. Jadi rencananya gue sekarang itu gini, jadi setiap kali mereka lagi reshuffle kan, setiap kali ada yang down satu yang sembunyi itu mereka langsung pindah posisi semua kan. Ya udah selagi itu kita cicil yang ngejer-ngejerin kita juga. Terus weaponnya gue choice-nya kayaknya jelek deh, jadi yang listrik ini tuh nggak bisa buka dia punya seal, atau emang scripted cuma bisa dimili ya, juga kurang tahu. Kayaknya emang nggak bisa manjat ke atas itu ya. Langsung ya. To down, heal up. Oke, tinggal satu. Oke, enggak nyicil, bahkan enggak nyicil sama sekali itu. Emang harus dimili kalau gitu ya. Jadi mili on mili combat ini nanti ujung-ujungnya. Down. Kena pun cuma sedikit damage ya. Oke, 2 3 4. Oke. Iya, harus berani milih sih ini. Jangan pakai yang lain. Ini emang harus milih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, hancur. Oke, okay, nice. Oke. Okay.
Iya, tadi kelamaan nge-stalling kan ya. Gua nggak tahu tipe shield-nya itu apa. Mungkin kayaknya karena dia menggunakan senjata yang sama kayak gua nih, listrik yang di tangan kanan ya, yang listrik ungu. Makanya gue juga barunya dari, oh mungkin karena affinity-nya nggak cocok yang kayak tadi dikasih tadi tutorial, ada beberapa pasti nggak cocok gitu kan. Iya, nah ini yang dibilang salah assembly ya. Jadi kalau lu udah mulai quest dan lu salah, kadang tuh lu bukan nggak bisa lewatin bosnya, tapi karena senjatanya nggak sesuai gitu kan. Harusnya cari yang bosnya weak, bukan yang bosnya strong gitu. Oke. Oke, untung sejauh ini nggak pernah kayak stuck ya selevelnya Elden Ring gitu kan, kayak Malenia 100 kali retry gitu kan. Untungnya nggak sampai segitu ya. Oh, cuma ngulang sekali, dua kali, udah gitu kan. Gamenya lebih kasual sih, jauh. Jadi ya, cukup seneng. Gak sakit kepala ya, aduh kok gak lewat-lewat ini bos gitu kan. Ya tapi entahlah apakah ini benar second boss yang dibilang sama si Gori tadi ya. Hah? Ingat mau beli kaki ya. Tapi gak tahu cukup gak, kayaknya tadi gold yang kita dapat gak begitu banyak ya. Untuk tingkat kesulitan yang susah. Pekerjaan selanjutnya apa nih? Oh iya, yang ini kan tadi kita nggak hancurin yang ini. Tiba-tiba udah kelar sendiri. Oh, ngebug itu gara-gara kita nyesain yang tadi dulu ya. Oh, gua tahu ngebugnya di mana. Jadi kayaknya tadi kita langsung kalahin yang terakhir, jadi ngebug. Kok bisa gitu ya? Padahal udah rilis loh gamenya loh. Jadi kayak scripted dia requirement-nya itu tuh prosedural gitu kayaknya ya. Feeling-nya gue yang bikin ngebug kayaknya. Jadi karena kita langsung ke main goal-nya, langsung ke musuh terakhirnya. Emang udah mati tadi? Udah deh, oh oke. Okay. Jadi karena kita ke main goal-nya udah langsung GG tadi. Nggak boleh langsung main goal. Oh, tidak bisa. Kena dong. Oke. Okay. Mission update. Nah, ya kan? Ke sektor 2. Iya, karena tadi kita langsung ngalahin laser yang ini. Oh, kalau kayak gitu mesti di report tuh bug-nya. Nanti report bug lah. Masanya game-nya udah rilis ini di Steam. Ngebug. Jadi ada kemungkinan ada orang yang nggak tahu kan? Aduh, repair kit udah nggak ada. Oh. Oh, mati dong gue. Wah, kena dong malah. Oke, jadi masih ada sektor lanjutan ya. Wah, bahaya nih. Kayaknya bakal panjang.
curiganya kenapa bakal panjang, karena kan setiap misi kan biasanya ada checkpoint ya. Ini tuh tadi aja yang pertama selesai itu belum checkpoint, ini bisa panjang nih. Ya. Wah, gila. Gua udah ngedes aja dia kayak ini ya, ngikutin banget ya. Emang laser sih, GG sih laser. Oh, itu laser cepat banget ngikutinnya. Hitbox-nya. Kita main aman aja deh. Oke, okay. Timingnya udah tahu ya, bener-bener di last second baru hajar. Boom, bentar. Karena dia tracking itunya ternyata agak telat ya, tracking kaliannya ada di mana. Gue baru notice ini sama kayak di Monster Hunter Rise. Jadi yang serangan monster yang ada laser-laser itu, dia trackingnya gue perhatiin agak telat. Jadi frame di mana lu harusnya sudah ngedodge, ya. Ya gitu, emang sengaja ditelatin sama dia, jadi bener-bener harus dilasekan lo dodge. Kalau enggak, ya kena. Oke, karena gue tahu itu ada meriam satu di situ, ya kan? Kita langsung ke situ aja. Menangin posisi strategis. Oke, apa ya kena? Oke, repair kit satu udah. Bisa ya. Oke, kita dari atas aja. Hah? Nggak bisa. Wih, nggak bisa. Oke, dah. Mainnya main curang banget gue ya, main sembunyi-sembunyi. Gimana? Ya masih ada satu meriam lagi. Oh, ada yang dari belakang. Udah, nggak ada lagi yang meriam yang gede. Cuma dua ya? Oh, gue kira tadi lebih dari dua. Oke. Okay. Ya, tapi seru banget sih ini game. Seru. Setiap level tuh kayak ada tingkat kesulitan yang maju lagi kan. Tingkat kesulitan yang lebih sulit lagi gitu. Jadi, lu semakin maju tuh semakin maju juga musuhnya gitu. Level desainnya juga, walaupun dia bukan open world ya, dia ini kan kayak, ya, close world gitu, kayak domain, satu domain doang. Tapi oke sih, maksudnya dia nggak monoton. Oke lah, kalau dibilang tabung-tabung kayak gininya, ya oke lah, mungkin di-generate random atau nggak random pun, ya udah gitu kan, tapi stage-nya itu tuh kayak ya beda, nggak berasa kayak lu ngulang di satu itu, cuman dikasih musuh yang perubahan warna, reskin atau gimana kan. Jadi ya nggak bosen lah sejauh ini ya, mungkin karena gamenya gue baru main juga fresh sih jadinya. Jadi ya, feeling gue di sini checkpointnya nih. Tuh, wih, pakai satelit dia. Kiri. Waduh, di sini kah? Rohit Akbar mengatakan, anjay AC battle. Oh.
Ah, mati dong. Iya, berarti kita harus pakai yang itu ya, lebih sering. Ah, bukan yang ini. Rohit Akbar mengatakan, kalau kalah lagi SMBJ jadi GK balik ke hangar dulu buat ganti part, ganti weapon yang GK cocok sama type AC musuh. Nih, ini nggak cocok nih. Gua tembakin kuningnya nggak naik tuh. Pakai senjata apa ini? Iya, nggak cocok. Wah, kuningnya sampai hilang dong, sampai ngereset lagi. Nggak bagus. Cuman ya bisa gue coba usahain. Tetap dia kurang darah, cuman staggernya tuh nggak nambah banyak. Bisa sih ini sebenarnya kalau mau dipaksain menang, kayaknya ya. Gue masih merasa masih bisa menang. Bukan kayak hopeless situation gitu. Oh, kok dia nge-heal juga? Oh, dia juga ada repair kit ya? Ah, I see. Oke. Okay. Jadi kayak anggap PvP lah ini. Coba ulang lagi. Mau ganti banget. Dah, coba sekali lagi lah. Ah, yang ini benar. Coba lagi. Udah setengah dia. Fair break. Oh, dia pakai itu ya. Pakai repair kit juga udah. Wah, gila, dia bisa sampai ke sini dong. Dia sampai ke air dong.
Dikit lagi. Ikuzo. No, I refuse to die. Oh, tiba-tiba di belakang gue dong. Menang kah? Yes! Yes! Easy! Tidak usah ganti senjata ya. Ya, pilotnya gimana nasibnya? Oke. Wih. Lumayan ya, sulit ya. Kita ngulang dua kali ya. Rohit Akbar mengatakan, matilah. Makin nanya lagi pilotnya kemana ya. Siapa tahu dia ke Neverland atau gimana ya. Wih. Kayak gacha ya, bener ya. Kayak gacha dapat karakter apa gitu kan. Oh, berarti masih belum selesai ya. Supply replenish loh, masih ada lanjutan lagi ini. Aduh, tebakan gue berarti jitu sekali ya. Gue bilang stage ini gak mungkin segampang itu. Wah, arenanya kayak area server room gitu ya. Lawan bosnya pasti kuat nih di sini. Waduh, pasti suruh ke bawah nih. Gak mungkin gak ada yang jagain. Gak sih, gak mungkin gak ada yang jagain. Wah, gila, keren banget. Hah, gak ada yang jagain? Sumpah lo. Di tempat penting kayak gini masa penjaganya gak ada sih? Oh, servernya mati semua ya. Waduh, apaan tuh yang terjadi? Ada aura merah ya? Apa yang terjadi? Nying, suaranya deafening ya, deafening sound. Terus ada titik merah di tengah tuh. あなたには私の更新が届いているのですね。うん。私はルビコニアン、エイル。エイル。目覚めてください。エイル。あなたの自己意識が。belum kesadaranmu? Oh, hilang di ya apalah, lautan koral, gelombang koral, ya itulah. Tersesat lah intinya, kayak nggak bisa balik lagi ke dunia nyata ya. Oh iya dong, namanya kita ini dong, subject apa tadi? Augmented human ya, berarti kita manusia augmentasi ya. 621 tadi. Generasi keempat. Raven. Loh kok jadi kayak ada pemandu gitu sih di dalam entah kabin atau di kepala kita? Kayak tiba-tiba ada suara air. Oke. Jadi ini ya bos yang sesungguhnya ya. Kita lihat sesuatu apa. What? The heck? Kapan gue bisa deketin dia pakai melee gue kalau kayak gini? Wah, gila. Wah, menjauh terus dia. Rohit Akbar mengatakan, ini bosnya yang dimaksud.
Dapat juga lu. Ah. Ini dari tadi waktu gue. Kayaknya tunggu dia pakai dash-nya dia deh. Kalau dia belum pakai dash-nya dia, kita belum bisa ngenain melee deh. Nah, itu tuh. Wah, gue baru tahu triknya lagi. Jadi kita harus tunggu dia ini ya. Oh iya, triknya masih sama kayak si boss pertama ya. Maksudnya boss yang awal-awal banget. Oh my god, pas banget tadi. Jadi kita pas dia tembak rame-rame itu harus deket, jangan menjauh. Nah, kemungkinan besar, ya. Kemungkinan besar dia bakal meleset kalau di bawahnya dia persis kayak tadi. Ah, mati nih. Gua bisa berusaha spam terus pasti sama save-nya, tapi gak bakal nolong, gua udah tahu. Pasti ada beberapa yang kayak kena, sama kayak waktu lawan Elden Beast-nya di Elden Ring. Tetap pasti ada yang kena terus, kecuali lu punya Bloodhound Step kan, tapi di sini sayangnya nggak punya, nggak ada iframe. Gue dikasih tahu sama si Gori tadi. Sayangnya di situ ya, karena di sini nggak ada iframe, jadi ya lu kalau mau menghindari lu harus hindarin bener. Lu harus maju ke depan malah, tuh kan? Malah lebih sedikit kan yang kena kan? Gue nggak gila kan? Iya, makin deket tuh malah makin dia sering miss jadinya. Maju, maju ke depan, maju ke depan. Aduh, nggak deket. Sulit sih. Oh. Wah, lagi nggak ada. Lagi nggak ada jurus menghindar. Mati dong. Tinggal dikit lagi, dikit lagi. Kalau gue mainnya rapi bisa sih. Tinggal dikit lagi.